dunia ni sementara. Makna kedua Imam An-Nawawi kata, dunia ni sementara. Cakap kat diri sendiri. Oh, jangan leka. Barangkali Allah uji ni nak ingatkan kau. Kau leka ke dengan dunia kau? Kau sibuk ke dengan puyuk belanga kau tu yang kau kumpul macam-macam banyak sangat tu, pada Langkawi lah, daripada mana lah. Supaya kita ambil iktibar, dengan cara kita ambil iktibar ya Mi, dengan cara beringat. Lepas tu nanti balik, kalau tengok pokok, kalau tengok dapur, kalau ngemar rumah, tengok waktu. Dah, 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 dah. Zuhur kau mana ti? Quran kau mana ti? Kau tak bawa puyuk tu nanti ti? Kau sental sampai berkilat tu. Kau susun ke kabinet kau lawa-lawa tu ti? Kau tak bawa so. Yang beleklah pokok-pokok kau yang banyak tu ti. Beleklah. Mi belek tak apa. Mi gembur tanah. Mi baju. Mi potong. Mi prune kan dia. Macam-macam mi buat. Mi sayang kan mi kan. Ada yang sayang pokok. Pokok mati menangis ni. Sayang. Tapi jangan lupa. Dunia ni sementara. Makna kedua Imam An-Nawawi kata, dunia ni sementara. Cakap kat diri sendiri. Oh, jangan leka. Barangkali Allah uji ni nak ingatkan kau. Kau leka ke dengan dunia kau? Kau sibuk ke dengan puyuk belanga kau tu yang kau kumpul macam-macam banyak sangat tu, pada Langkawi lah, daripada mana lah, padang besar tak besar, mana lagi, London tak cerita lagi. Kadang kau lupa. Kau basuh kereta, kau tengok kereta, kau tukar rim kereta, kau cantikkan harta. Dah, dah, dah. Tengok mana zuhur kau. Hei, tengok mana asar kau. Hei, tengok mana Quran kau. Kau pergi mana-mana kau cara, kau ingat aku tak? Kata Allah SWT. Mulut kau zikir tak? Kata Allah SWT. Kau berjalan jauh-jauh. Aku bagi kau kasar jamak pun kau tak buat. Aku bagi kau RNR benti pun senang kau nak semayang. Kau tak semayang eh. Geram betul ni tau. Marah kat diri sendiri. Kau ni kenapa? Dah macam-macam Allah uji kita. Allah tunjukkan depan mata kita. Dahlah. Baliklah ke pangkal jalan. Baliklah. Dahlah. Umur kau dah berapa? Kau jangan lupa. Dunia ni cuma sementara. Cakaplah kat anak-anak kita. Cakaplah kat diri kita. Ya Allah, tegakkan aku. Tegakkan aku. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Mi, satu hari dia tegak mi. Besok dia sengit tak mi?